Stop! Stop! Pilihin alili. Hari ini saya nak ajar tentang amalan pagar rumah daripada gangguan syaitan yang Nabi SAW ajar kita dan kita semua mampu buat. Sebab kita selalu dengar bila mana orang tu baru pindah ke rumah, dia selalu tanya, ada tak mana-mana ustaz yang boleh buat pagar rumah? Tak perlu ustaz, tak perlu mana-mana orang pun. Kita sendiri boleh buat, kita amalkan apa yang Nabi SAW ajar ini. InsyaAllah, rumah kita dan penghuni rumah kita tidak diganggu oleh syaitan. Senang dan mudah je nak buat. Yang pertama, baca surah Al-Baqarah. Sebab dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW beritahu syaitan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah padanya. Jadi kita baca surah Al-Baqarah daripada awal sampai akhir. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban disebutkan satu bacaan Al-Baqarah kita itu boleh bertahan untuk 3 hari. Maksudnya dalam 3 hari itu syaitan tidak akan masuk ataupun kacau rumah kita. Cuba juga baca walaupun surah ni panjang. Kalaulah malas dan tak sempat juga, kita buka YouTube dengar surah Al-Baqarah baca. Itu pun insyaAllah paling-paling minimum lah. Tapi sudah tentulah tidak sama apa yang kita dengar bacaan di YouTube itu dengan orang itu sendiri membacakannya. Tak semesti baca straight daripada awal sampai akhir, sebab 2.5 juzuk tu baca, berhenti jap, pause, baca, sambung, tak ada masalah. Kalau tak sempat habis dalam masa 1 hari, sambung lagi keesokannya, no problem. Yang kedua, baca ayat kursi sebelum tidur. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW beritahu bila kita dah naik ke tempat tidur kita, kita baca ayat kursi, Allah akan menjaga kita dan syaitan tidak akan mendekati kita sampai subuh. Yang ketiga, amalkan zikir pagi dan petang yang Nabi SAW ajar. Sebab dalam zikir pagi dan petang itu ada zikir-zikir doa-doa yang melindungi diri kita daripada gangguan syaitan. Antaranya kita baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Maksudnya, aku memohon perlindungan daripada kalimah-kalimahmu yang sempurna daripada sebarang kejahatan yang diciptakan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW beritahu sesiapa yang sampai ke suatu tempat dan dibaca zikir ni, maka dia tidak akan ditimpa oleh mudarat sampailah dia keluar daripada tempat tersebut. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari juga, Nabi SAW ajar juga kita doa a'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli aynin lamah. Maksudnya, kita minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan dan juga binatang-binatang yang berbisa dan juga daripada kejahatan penyakit ain. Ada lagi doa harian yang kita boleh amalkan. Contohnya, Nabi SAW ajar kita, siapa yang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in 100 kali, maka syaitan tidak akan mengganggunya sehari itu. So, penting untuk nak kita amalkan zikir-zikir yang Nabi SAW ajar. Tips-tips ni semua, ini semua amalan pagar rumah yang kita boleh buat sendiri. Jangan mengharap pada orang lain, sebab kita yang akan duduk dalam rumah tu, kita yang kena kuatkan diri kita, kita yang kena bina hubungan kita dengan Allah. Bila hubungan antara kita dengan Allah itu kuat, barulah syaitan akan takut untuk mendekati. Jangan lupa nak masuk rumah pun kita zikir, kita ingat Allah, kita hidupkan rumah kita dengan solat-solat sunat, bacaan Al-Quran, zikir. Itu semua insya-Allah amalan yang boleh menjaga rumah kita, memelihara kita daripada gangguan syaitan. So, jangan kita harapkan pada orang lain, kita sendiri yang buat.